Komedian Purwadi yang dikenal dengan perannya sebagai Rita Warintil meninggal dunia pada Senin 6 Juni 2022. Banyak yang penasaran tentang penyebab kepergian Rita Warintil alias Purwadi yang mendadak. Informasi yang beredar, Rita Warintil diketahui meninggal dunia akibat penyakit paru-paru yang diidapnya sejak lama. Akan tetapi kini muncul spekulasi lain jika Rita Warintil meninggal dunia akibat pengaruh ilmu hitam atau santet. Kabar tersebut muncul setelah akun gosip di Instagram mengunggah sebuah potongan video saat Rita Warintil masih hidup. Video dari akun Rumpi Gosip tersebut diunggah pada hari ini, Senin 6 Juni 2022. Dalam video tersebut, Rita Warintil memberitahukan alasan jika dirinya jarang membuat vlog di akun YouTube-nya. Alasannya adalah Rita Warintil sedang dalam proses pemulihan, sehingga dirinya jarang mengunggah video vlog di YouTube-nya. Dalam video juga mengungkapkan jika penggemarnya tidak boleh berlebihan menyukai Warintil, apalagi sampai bermain dukun. Jadi buat kalian semua yang suka sama Warintil ya, hanya sekedar suka aja, jangan sampai main dukun ya guys, ungkapnya pada video tersebut. Ia juga membeberkan sakit yang dideritanya selama ini karena mendapat kiriman seperti santet dari salah satu fansnya. Aku sakit dibuat orang, ada perempuan gila yang suka sampai sebegitu parahnya gitu loh, beber Rita pada video tersebut. Itulah tadi informasi seputar heboh pernyataan Rita Warintil terkait penyebab kesehatannya terganggu saat masih hidup. Dikutip dan dirangkum dari bantenraya.com.